Halo, selamat datang di channel gue ala-ala Alanos. Halo guys, balik lagi bareng gue Alanos. Jadi video ini sebenarnya masih nyambung ya sama video gue sebelumnya yang ngebahas event Mayhem dari Gala Games. Tapi kalau di video sebelumnya gue ngebahas yang buat game Tone Star, di video ini gue mau ngebahas dari game Spider Tanks. Kalau mungkin dari kalian ada yang belum tahu game apa itu Spider Tanks, sebenarnya gue udah pernah bahas guys di video gue yang sebelumnya waktu masih tes beta. Mungkin kalian bisa lihat dulu ya guys. Jadi game Spider Tanks ini game battle brawl 3 versus 3. Kita pakai tank-tank berukuran mini yang bentuknya aneh-aneh. Bisa kalian lihat ya guys. Nah, karena ini masih event Mayhem, jadi kita dapetin free part per tanknya yang bisa kita customize. Waktu dulu yang pernah gue baca, sebenarnya buat main game ini kita perlu beli NFT itemnya guys. Kita perlu beli NFT tanknya. Yang kalau kalian lihat di marketplace segala game, harganya udah mahal-mahal banget guys. Karena NFT tanknya udah dijual sebelum game ini benar-benar dirilis. Nah, kalau yang update sekarang, gue belum baca-baca lagi sih. Apakah free player yang gak punya NFT tank bisa mainin apa enggak? Apakah tank-tank non-NFT yang free sekarang ini cuma buat event Mayhem doang atau seterusnya? Gue juga belum tahu. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa bantu kasih tahu di kolom komentar ya guys. By the way, jadi sebelum ngetes main, kita bisa lihat dulu ya guys event Mayhem yang buat spider tank di video. Kita disaranin bikin party sama temen buat battle lawan tim lain. Tapi kalau mau main solo juga nggak apa-apa. Kita bakalan bisa dapat hadiah total senilai $50.000 per harinya. Dengan catatan kita wajib main sebanyak 20 match atau 20 ronde per hari. Bisa kalian lihat juga ya guys di video, semakin tinggi rarity NFT lawan kita dan bisa menang, semakin gede hadiahnya. Daily event ini bakalan di-reset per hari sampai tanggal 23 nanti. Terus tanggal 24-nya lanjut lagi buat week terakhir di event Mayhem sampai tanggal 31. So, langsung cus download game Spider Tanks ya guys. Link gamenya ada di Gala Games atau nanti gue kasih linknya di deskripsi. Dan jangan lupa guys, ajak teman-teman kalian buat main bareng karena hadiahnya lumayan banget. Oke, sekarang kita coba main ya guys. Buat gambaran kalian, siapa tahu ada yang belum tahu tentang gameplay dari game Spider Tanks. Oke guys, tadi itu gue habis main ngetes-ngetes. Nah, sekarang kita balik lagi ke lobby. Ini gue udah customize sebelumnya tank gue jadi bentuk labu. Tapi gue masih agak-agak bingung buat ngatur senjatanya, weaponnya. Kita coba ke garage dulu ya. Kita ganti-ganti bodinya yang lain. Tes ngetes guys, mumpung masih free itemnya. Kita coba yang ini. Yang bentuknya kayak cor-coran semen. Terus kita pilih yang decoy aja kayaknya seru nih, decoy. Oke, bentuknya kayak gini. Kita langsung starting match aja. Karena gamenya juga masih rada-rada baru, masih sama kayak beta ya guys. Jadi kalau buat nyari-nyari lawan agak-agak lama. Tapi nggak selama yang waktu zaman beta sih, ini lumayan cepet. Ini kita tim biru, Alanos, Alama, sama Spare ya. Orang Indonesia juga nih kayaknya Alama nih. Oke, gua senjatanya yang ini ya, yang bisa ngelengkung ini ya. Nembak-nembakin nanti bisa keluar akar-akar gitu. Pilihan weaponnya banyak ya guys di sini di Spider Tanks. Jadi nggak semuanya kayak gini. Gue sebenarnya sih lebih suka yang rapid ya. Kalau yang satu-satu gini agak susah. Terus kalau main Spider Tanks itu yang paling agak susah itu itunya guys, kontrolnya. Kita buat mainin kontrolnya, gerak-geraknya, tapi sambil fokus buat nembakin, klik-ngeklik.
karena mungkin belum biasa jadi mungkin agak ribet ya, tapi kalau mungkin kalau udah biasa udah mainin Stranger Things jadi gampang ya. Nah, kliknya juga harus ke posisi lawan tergantung senjata. Nah, kalau gini sih gua harus paling enggak ke area lawan ya, biar itu kan senjata gua tembakan ke area ya, ke lane. Ini yang buat belum tahu, gue juga baru tahu pas lagi tadi habis main. Nah, itu yang bulat-bulat hijau yang di tanah itu, kalau misalnya darah kalian udah mulai habis satu setengah karena ketembak lawan, kalian bisa ke area yang situ buat nge-recharge lagi nyawanya. Cuman nggak full ya, cuman beberapa bar doang pakai isi. Sama kalau kalian bisa berhasil nge-kill lawan, nanti ya tongol bentuk ayam yang itu kayak ayam-ayam gitu yang keluar, ayamnya bisa kalian ambil ya, itu kayak semacam bendera gitu kalau di sini. Bisa dilihat guys, lumayan brutal ya, walaupun 3 lawan 3 tapi dengan senjata-senjata yang aneh-aneh dari masing-masing playernya, jadi kayaknya penuh juga gitu layar. Ya, kelar. MVP-nya alama. Gua lumayan ngekill satu doang guys, tapi asisnya 4. Jadi kurang lebih mainnya seperti itu ya guys. Kita per rondenya atau per match-nya main sekitar 3 menitan, 3 menit 30 detik kalau nggak salah. Jadi kalau kita butuh 20 match atau 20 ronde per harinya, mungkin menghabiskan waktu sekitar 2 jam ya. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung kita bisa ketemu lawannya cepat apa enggak. Makanya kalau kalian mau cepat, mungkin bisa ajak teman-teman kalian buat main bareng. Siapa tahu kan selain bisa main bareng, nyepetin waktu daily quest-nya, kalian juga bisa dapat hadiah bareng guys. So, terima kasih ya guys buat kalian yang nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau ngajak bareng main game Spider Tech ini, mumpung masih event main mayhem, langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Like dan share, tidak lupa juga di subscribe jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya, gue Alanos undur diri. See ya!